Kembali di seputaran News Pagi, pemirsa, kebakaran melanda rumah kos dan rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Sedikitnya 42 kamar kos dan 3 rumah warga di Jalan Mangga Besar, 9 habis terbakar. Sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Api berkobar dan menjalar dengan cepat. Asap tebal membumbung. Kebakaran melanda rumah kos dan rumah warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, Senin sore. Sedikitnya 42 kamar kos dan 3 rumah warga di Jalan Mangga Besar 9 habis terbakar. Sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. RT sebelahnya kenanya, lain RT tahu berapa celcius sih? 2, 4. Jadi total ada berapa? Jadinya 43, 45. Selalu ampun agak susah sumber airnya, namun alhamdulillah warga juga kooperatif, jadi kita dapat dibantu untuk cepat memadamkan. 25 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.